Pemirsa, ada wahana unik di Jakarta Fair Kemayoran, yaitu Human Claw atau sensasi manusia menjadi mesin capit untuk mengambil produk jajanan. Nah, berikut liputan jurnalis Metro TV Arbida Donosemito dan juru kamera M. Zuhal. Hai pemirsa, siapa nih di antara Anda yang sering memainkan mesin capit di pusat perbelanjaan untuk mengambil atau mencapit barang yang Anda incar seperti boneka, jajanan, atau produk lainnya? Nah, di Jakarta Fair Kemayoran ini ada mesin capit tapi beda nih, karena mesin capitnya bukan pakai mesin, melainkan manusia yang akan mencapit barang-barangnya. Nah, seperti di belakang saya ini, hanya dengan Rp50.000 Anda bisa menjadi mesin capit atau human claw, dan Anda bisa mengincar jajanan produk dari orang tua grup seperti wafer ataupun minuman ataupun jajanan yang lainnya. Nah, ikuti saya, yuk saya akan mencoba bagaimana sih rasanya jadi human claw. Yuk, mari ikuti saya. Pengunjung yang akan mencoba permainan ini diwajibkan melepas alas kaki. Kemudian petugas akan memasangkan alat capit. Pengunjung akan digantung layaknya mesin capit untuk mengambil berbagai jajanan yang tersedia dari brand orang tua grup. Nah, pemirsa, saya sekarang sudah ada di depan wahana permainan Human Claw. Dan saat ini saya akan mencoba untuk merasakan sensasi menjadi Human Claw, menjadi mesin capit untuk mengambil jajanan yang banyak ini. Oke, langsung aja mas. Oke. Kaki kanan, kaki kiri. Mas, aku boleh kesini biar kelihatan masangnya? Oke. Oke, sampai nyaman. Siap. Tangan kanan. Nah, pemirsa, di sini wajib untuk melepas alas kaki ya, mas ya? Iya. Oke. Lepas sepatu. Lepas sepatu ya. Oke, berarti alas kaki boleh, sepatu aja yang dicopot ya? Oke, boleh. Titip, mas. Siap. Siap ya. Oke. Oke, siap. Oke, begini. Ya. Oke, mari pemirsa, aku akan siap menjadi mesin pencapit. Siap? Oke. Siap. 1, 2, 3, go. Oke. Oke, wah. Wow. Oke. Wah, ternyata rasanya menegangkan ya pemirsa menjadi mesin pencapit. Oke. Oke.